kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi, oh, bersama kami teman Ria lebih menghiburkan di nasi lemak kopi, oh. Nasi lemak kopi, oh, nasi lemak kopi, oh. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi serta salam hujung minggu buat anda penonton Nasi Lemak Kopi. Oh, hari ini kita bersiaran secara langsung bagi edisi 24 Januari 2015 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1436 Hijrah. Waalaikumsalam Nisa. Ya, sihat Nisa? Alhamdulillah sihat. Nisa sebut zaman dah akhir kan? Rabiul Akhir. Kita baru lepas Rabiul Awal. Kadang-kadang tersasu juga kita kalau sebut yang apa ni, bulan-bulan Islam ni kan. Dia lambat sikit, lambat sikit kan. Nisa dapat. Dapat tapi dengan bantuan lagu sebenarnya. Tu kita dia 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 lagu. Sikitlah lagu. Lagu yang boleh buat kita ingat yang, tentang bulan-bulan Islam. Ke? Bukan. Yang lagu Muharram Safar. Cuba sikit Fakrul. Fakrul lah. Muharram Safar Rabi'ul Awal Rabi'ul Akhir Jamadil Awal Jamadil Akhir Rejab Syaban Ramadan Syawal Zulqa'idah Zulhijjah. Itu dia. Sebab dengan bantuan lagu tu sebenarnya boleh buat kita ingat susunan bulan-bulan Islam ni. Dahsyat ni sekarang. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Yang penting adalah kita hari ni banyak benda kita nak kongsikan bersama dengan anda selama 2 jam ni. Jadi jangan ke mana-mana, yang belum bangun tu kita bangun-bangunkan. Sebab hari ni banyak perkara yang menarik kita nak kongsikan, antaranya Nisa. Ya, antaranya kita ada cerita makan. Sebenarnya segmen baru untuk 2015 kita panggil Roy Cari Makan. Oh ya, benda sama lah. Benda yang sama. Dia cari pasal. Cuma, sebenarnya tu. Dia cari pasal. Setiap kali dia makan kita akan sakit hati, Fakrul. Itulah. Tengok cara dia kunyah tu, ya Allah. Kita tak boleh pergi waktu tu. Hari ni apa? Hari ni dia bawa dia pergi makan ikan kod steam cing-cing. Pernah makan ikan kod? Belum, tapi ikan kod tu sebenarnya dia minyak dia baik untuk sakit sendi sebenarnya, Fakrul. Tapi kali ni nampaknya dia makan benda-benda yang berkhasiat sekarang ni. Yang cincin tu apa? Yang cincin tu jap kita tengok apa. cincin ada. Bunyi kuali ke bukan? Cincin. Tapi katanya dia jenis kicap ke, kicap air. Apa nanti kita tengok.
Baik, kita juga ni ada Lensa 9. Misi NLKO Prihatin bahagian kedua. Kalau yang itu sebenarnya kita pergi minggu lepas kita tunjukkan misi bahagian yang pertama tim Nasi Lemak Kopi O kita ke Kuala Krai dan juga ke beberapa kawasan 3 hari 2 malam bulan 10 Januari itu. Banyak juga tempat yang kita pergi. Nisa terlibat. Ya, saya antara seorang sukarelawan yang terlibat dan antara tempat yang kita pergi di Manjoy, Kampung Karangan dan sekitar Kuala Krai lah, Fakrul. Allah. Dan kali ini kita dalam VT yang kita akan tunjukkan selepas ini ialah antara sukarelawan yang terlibat. Kita ada interview sikitlah. Antara ATM yang terlibat. Mereka sebenarnya banyak membantu, Fakrul. Before ni kita tengok kalau ATM ni sebab negara kita negara yang aman, kita jarang lihat pelibatan mereka dan bila ada bencana kali ini, bencana kita nampak betapa ATM ni sebenarnya sangat-sangat memberikan peranan yang sangat penting dalam membantu mangsa-mangsa. Semua memainkan peranan mengembeling tenaga kan? Dan juga tim Kopi O macam mana? Semua alhamdulillah. Semua balik sihat alhamdulillah. Tak mabuk apa-apa. Belum. Okey, last year aku. Kita juga nak kongsikan Lensa 9 mengenai mangkatnya Raja Abdullah iaitu Raja Arab Saudi yang Raja Abdul Aziz Al Saud. Raja Abdul Aziz Al Saud yang mangkat semalam pagi semalam daripada usia 90 tahun kerana menghidap sakit pada paru-paru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah pastilah rakyat Saudi, Arab Saudi bersedih hari ini dan apapun kita doakan yang terbaik. Kita sebagai umat Islam, ini umat Islam, bila saudara kita meninggal patutnya kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak sedekah Al-Fatihah pun tak apa, bermaksud apa kita prihatin sebab membuktikan bahawa dari Allah kita datang, kepada Allah kita akan kembali. Jadi kita akan kongsikan sebentar lagi sedikit bingkisan yang disediakan mengenai Raja Abdul Aziz, Raja Abdullah Abdul Aziz Al Saud, Raja Saudi Arabia. Baik. Baik, setiap hari Sabtu biasa kita akan kongsikan ceteka-ceteka kita. Dan minggu ni Fakrul, boleh Fakrul berpantun sikit, kita nak tengok betapa hebatnya macam ustaz berpantun. Pantun nasyid sikit. Pantun nasyid tak reti ya. Bolehlah sikit. Tadi boleh. Kau bunyi taranum nanti kan? Boleh taranum, kita terima je. Jangan. Rosak pantun, marah pula kan. Marah pula orang pantun. Tak apa, saya baca dulu. Tak pergi kita berlatih. Sekejap lagi kita try. Kecil sungguh si ayam katik. Suka melihat hati berkenan. Nisa sambung. Bulunya panjang, warnanya cantik, serangga dan tumbuhan menjadi makanan. Apa ni? Dia kata apa? Si ayam katik. Ayam katik. Dia bagi dah jelas kat situ dia dah nampaknya memang binatang kali ni. Kita confirm kau orang. Bukan makanan juga. Okey, kita tengok clue gambar sikit. Hujung-hujung. Warna-warni. Adakah ia adalah sejenis kek, rainbow cake? Tadi dah sebut binatang kan? Binatang kan. Taja je nak bagi penonton kan? Semua macam confused. Adakah binatang ni spesies herbivore? Dia bagi payah sikit atau carnivore kan, sebab banyak binatang yang berwarna-warni colourful ni. Adakah ia adalah satu reptilia? Reptilia pun ada yang colour-colour. Reptilia yang Nisa takut. Oh no. Nisa jangan risau, insya-Allah. Okey, Nisa, kita nak banyak yang nak dikongsikan selepas ini. Tapi semuanya sebenarnya kita nak berehat seketika boleh? Kita berehat seketika, kita minum dulu sikit. Dah sarapan belum? Belum. Jadi kita minum. Okey, selamat bersarapan. Jumpa lagi selepas ini Nasi Lemak Kopi O. Jumpa lagi. Kembali lagi dalam Nasi Lemak Kopi O. Terima kasih kepada anda yang bangun pagi sebab nak tengok Nasi Lemak Kopi O. Dan kali ini saya akan berkongsi mengenai antara berita menarik yang disiarkan di Berita Harian dan juga Harian Metro. Kita mulakan dengan Berita Harian terlebih dahulu. Di muka surat hadapan, gaji OT tak jejas. Ini adalah antara kata-kata daripada Ketua Situsa Negara tegaskan tiada pembekuan pengambilan kaki tangan, wujudkan jawatan baru kritikal. Kenaikan gaji tahunan tak terganggu, peluang kerja lebih masa untuk kaki tangan awam tidak disekat. Boleh saksikan antara sambungannya di muka surat 7 iaitu dana jabatan tak dikurangkan. Pembelanjaan berhemah tidak jejas, kerja lebih masa, kenaikan gaji kaki tangan. Antara yang dikongsikan juga adalah kerajaan tidak akan mengurangkan peruntukan jabatan atau agensi awam terutama bagi tujuan pembangunan. Sebaliknya, mahu ia dibelanjakan sepenuhnya untuk memastikan segala perancangan berjalan lancar walaupun walaupun berhemah selaras strategi rasionalisasi perbelanjaan.
Itu antara yang dikongsikan di muka surat hadapan, dan seterusnya saya akan kongsikan di muka surat 4 mengenai RM2 bilion simpanan luar jangka. Ini adalah selaras dengan bajet, iaitu perbelanjaan apabila ia digunakan, dan bajet selaras dengan harga minyak. Kementerian Kewangan menjelaskan perbelanjaan pembangunan sebanyak RM50.5 bilion dalam bajet 2015 merangkumi RM48.5 bilion untuk pembelanjaan pembangunan dan RM2 bilion bagi simpanan luar jangka. Ini adalah demi kestabilan ekonomi negara sebenarnya. Dan saya akan beralih kepada berita luar negara yang telah dipilih oleh penerbit kita pada hari ini, iaitu penduduk Islam Jepun solat hajat doakan tebusan selamat. Kira-kira 600 penduduk Islam menunaikan solat hajat di masjid terbesar di Jepun semalam bagi mendoakan kesejahteraan dan juga keselamatan dua rakyat negara itu yang ditahan kumpulan ekstremis negara Islam IS berikutan berakhirnya tempoh akhir pembayaran tebusan. Yang kita boleh saksikan antara gambar yang dikongsikan, penduduk Islam di Jepun mengambil kesempatan menunaikan solat hajat selepas Jumaat di masjid kami Tokyo semalam. Ini adalah salah satu orang kata ikhtiar yang boleh dilakukan untuk mendoakan kesejahteraan mereka. Dan seterusnya saya beralih kepada Metro. Di muka surat hadapan, artis peneman. Apa yang dikongsikan oleh Muhammad Fidaus Ibrahim dan juga Muhammad Hafiz Namawi di muka surat hadapan ini adalah polis Bukit Aman kini mengawasi sekurang-kurangnya 10 artis wanita tempatan yang membuat kerja separuh masa sebagai gadis peneman. Mereka termasuk beberapa nama popular dikatakan mengenakan bayaran RM3,000 hingga RM10,000 untuk satu malam. Sebenarnya perkara-perkara ini tak seharusnya berlaku sebab walaupun nak jangan cari duit dengan cara yang cukup senang. Apa kata kita berusaha, jangan melaburkan orang kata menggadaikan maruah diri demi mendapatkan wang. Dan sambungannya ada di muka surat 10. Ini antara yang dikongsikan oleh antara artis popular, Anzalna pernah dipancing. Dia Azana adalah fenomena artis wanita apabila ditawarkan menjadi gadis peneman untuk golongan kenamaan VVIP dan lelaki berpoket tebal, diakui memang wujud. Biasalah bila jadi artis ni sebenarnya banyak cabaran, banyak mata-mata liar yang memandang, yang tak boleh tengok, dah licin sikit terus nak masuk dekat. Tapi cara kita handle semua tu, itu adalah antara yang dikongsikan di Metro di muka surat hadapan. Dan seterusnya di muka surat 2, saya sedang mencari sebenarnya. Okey, janji ke Mekah naik kapal mewah. Suspek utama pedaya mangsa serta skim pelaburan jihad ditahan. Juga dikongsikan kata-kata daripada Azman, saya amat terkilan kerana menggunakan wang KWSP untuk pelaburan itu. Kami terpedaya selepas dijanjikan keuntungan selain menunaikan haji percuma ke Mekah tahun ini dengan menaiki kapal pesiaran mewah dari pelabuhan di Malaysia. Ini antara orang yang kita fikir mereka mencari jalan senang untuk kaya, memperdaya orang lain. Ini sebenarnya patut kita atasi dan ini boleh menjadi nanah dalam masyarakat kita. Dan itu saja yang saya nak kongsikan dalam sisipan akhbar, berita harian dan juga Metro. Sebenarnya Fakul dah bersedia untuk segmen seterusnya, iaitu Temasha Selangor. Silakan Fakul. Terima kasih Nisa. Yeah. Baik, itu dia antara berita-berita terkini yang berlaku di negara kita yang patut kita tahu. Jadi anda boleh boleh Google pun boleh, banyak-banyak secara online pun boleh, ataupun boleh dapatkan akhbar-akhbar utama di negara kita, boleh kita baca dan dapatkan info sikit. Baik, saya sekarang nak interview diri saya sendiri. First time saya interview diri sendiri, iaitu saya nak bersama dengan Cik Fakhrul Razi. Itu lah nama sama. Assalamualaikum. Cik Fakhrul Razi merupakan pengurus besar PKNS Real Estate Sdn Bhd dan juga Puan Nurul Ashikin Muhammad Din, Pengurus Pusat Tourism Selangor. Selamat malam. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat eh? Alhamdulillah. Baik, kita nak bicarakan tentang Temasha Selangor. Yes. Yang dikabarkan akan berlangsung 29 hingga 1 Februari. Betul. First time ni. First time ni buat. Okay, mungkin boleh ceritakan sikit Temasha Selangor ni program apa, sukan ke ataupun macam mana? Okay, Temasha Selangor 50 ni is the first time yang Kerajaan Negeri Selangor buat.
Dia basically is a umbrella program yang akan mengandungi beberapa aktiviti yang berteraskan kebudayaan, pelancongan, pendidikan, sukan dan keusahawanan. So with this kind of big event dengan such a magnitude, kita harap banyak participation daripada mereka-mereka yang terlibat dengan industri-industri berkait dan juga memberi aktiviti atau hiburan kepada rakyat negeri Selangor. Kalau boleh mungkin puan ataupun Cik Razif sendiri boleh ceritakan sikit antara program yang akan berlangsung, program-program yang boleh menarik orang ni. Mungkin antara program yang utamanya lah. Sebenarnya di Temasya Selangor 15 kita ada 4 program utama, iaitu kita ada Festival Kebudayaan Negeri Selangor di mana kita nak mempertabatkan Shah Alam sebagai kota seni. Dan keduanya kita ada pelancaran Tahun Melawat Selangor 2015 di mana Selangor sebagai destinasi pelancongan pilihan pelancong, di mana kita punya tema adalah Terokai Selangor, Discover Selangor. Ya. Dan ketiganya kita ada Pesta Buku Negeri Selangor 2015 yang akan berlangsung di SCC Convention. Dan keempatnya kita ada Festa Sukan ya, Selangor Plus yang kita ada pelbagai acara sukan yang akan berlangsung juga. Dan di samping itu juga kita ada Fashion Street di mana semua peniaga-peniaga online yang sekarang ni menjadi satu trend ya pada orang muda untuk melihat pilihan fashion-fashion terkini. Dan kita akan rangkumkan di satu tempat, iaitu yang telah dimaklumkan sebentar tadi. Dan saya harap ramailah yang akan memeriahkan lagi temasya ini, terutamanya generasi muda dan juga kaum keluarga yang dapat datang bersama-sama di festa ini, temasya ini. Dapat saya sebutkan adanya apa pameran, adanya apa lagi, Fashion Street, konsert adanya okey, nak tanya konsert ada? Konsert ada. Indie. Kalau konsert indie maksudnya buat di dalam, buat outdoor ke macam mana? Jadi outdoor. Siapa artis yang akan terlibat ni? Okey, artis yang akan terlibat of course yang mendapat sambutan hangat masa AGL itu Khalif Baskus. And then kita ada artis Faizal Tahir, kita ada Pita Hati. And then kita ada Fizo Omar. Oh, Fizo. Patut tak datang ini. Dan Yasin. Oh, okey. Yasin. Itu antara artis otai lah. Yes, antara otai kita lah. Okey. Yang mungkin jangkaan sendiri lah daripada Cik Razi dan juga Puan Ashikin, jangkaan penerimaan orang ramai. Apa yang menjadi tarikan utamanya, event-event yang menjadi tarikan utama bagi pengunjung-pengunjung? Okay, itu for us to attract young generation. So basically Pesta Buku 2015 dan juga konsert indie ini akan bersesuaian dengan mereka, because Insya Alam itself ada beberapa IPTA, IPTS. Kita ada UITM, MSU, UNISEL and PTPL and a few other small colleges. And then di situlah kita mengharapkan generasi muda ni dapat tampil dan hadir dalam function kita selama 4 hari ini. Akan berlangsung 29 hingga 1 Februari. 1 Februari. Di mana Puan Ashikin mungkin boleh ceritakan sikit tempat yang ya kalau kita sebut mungkin secara detail sikitlah yang mungkin tahu. Dia besar kan? Kalau kita tengok dia tak mungkin satu tempat. Ya. Di perkarangan SCC Mall, SCC Combat dan juga Combat PKNS. Okay. Kita boleh panggil dia sebagai segitiga emas Shah Alam. Ya, dan kita adakan satu pentas utama di perkarangan tersebut. Dan setiap malam, setiap hari kita ada acara-acara pentas yang berbeza segmennya, daripada semua skop, kebudayaan, pelancongan, sukan. So daripada situ juga kita ingin mempromosikan Tahun Melawat Selangor yang akan berlangsung sepanjang tahun 2015. Dan di situ juga kita ada, selain Fashion Street, kita ada Tourism Street, kita ada Budaya Street dan kita juga ada Cita Rasa Selangor. So pelbagai acara dalam satu tempat kita rangkumkan, termasuk juga Pesta Buku yang ada berlangsung di SCC Convex
pada sepanjang temasya tersebut. Saya pun ingin menambah, untuk generasi muda pun kita ada di aktiviti sukan yang mana ada dua acara penting, iaitu larian Selangor Plus sejauh 5 km, dan kita ada juga Muay Thai tournament. Itu dapat participation dalam 100 lebih punya peserta lah. Pada masa yang sama, pada temasya ni juga kita akan buat introduction of the new Selangor FC punya players. So benda tu akan mendapat sambutan ramai di kalangan Selangor Ultras lah. Akan diumumkan pada diumumkan hari tersebut. Barisan pemain baru untuk pemain musim ini Selangor FC. Bukan saja diumumkan, all the players will be there. Okey, itu menarik tu. Bagi peminat-peminat bola sepak Ultras Selangor, sila turun ramai-ramai untuk kita nak saksikan sendiri pemain-pemain kesayangan, pemain bola sepak kesayangan kita akan berada di sana. Baik, 29 hingga 1 Februari. InsyaAllah kita ajak ramai-ramai untuk ke kompleks PKNS Shah Alam, SACC Mall, SACC Convention Center. InsyaAllah. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Fakhrul Razi Abdul Ghani, pengurus besar PKNS Real Estate Sembrat, dan juga Puan Nur Ashikin atas perkongsian bersama kita. InsyaAllah. Ada rezeki saya ke sana nanti. InsyaAllah. Harap-harap. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kita nak berehat seketika. Sekembali nanti kita akan bersama dengan Nisa. Kita ada tetamu, iaitu Anugerah Profesor Ulung. Kita nak interview sikit, nak tahu tentang Anugerah Profesor Ulung. Semuanya selepas ini, berehat seketika. Jumpa lagi. Mahu makan buah pulasan, diberi sedikit di tempat perhatian, disimpan bulunya sebagai hiasan, ekor bercorak menarik perhatian. Ha, ambil kau. Tadi Nisa suruh buat lagu. Okey, kembali bertemu dalam Nasi Lemak Kopi. Oh, itu dia antara clue. Saya nak bagi clue sebenarnya. Clue yang kedua, ceteka-ceteka. Itu dia. Mahu makan buah pulasan, dibeli sedikit di tempat perhentian, disimpan bulunya sebagai hiasan, ekor bercorak menarik perhatian. Ha, bagi yang agak-agak boleh teka tu, hantarkan jawapan anda ke Facebook Nasi Lemak Kopi O TV9. Jadi kita akan bacakan di hujung nanti. Agak-agak dah boleh teka ni rasanya. Okey. Jadi okey, kita tengok lagi. Tadi kita tengok dah sikit je dia punya hujung. Kita tengok lagi sikit dia punya clue gambar dia. Kita saksikan, cuba tengok. Agak-agak apa ni? Kalau tadi nampak warna dia tak berapa nak banyak, ini dah lagi banyak. Ini kalau kucing, takkan ada kucing color ni. Kalau kucing color ni, maksudnya dia demam ni. Lain macam. Ataupun dia pakai baju. Ini agak-agak mesti. Cekalah sendiri nanti. Saya rasa ada yang dah boleh jawab ni, dah boleh teka. Nanti kita akan tengok di Facebook di hujung nanti, insyaAllah. Tapi tunggu yang clue ketiga dulu. Baik, kita nak balik ke segmen gelak-gelak NLKO. Okey, bagi yang ada apa ni, gambar-gambar, ada video-video yang menarik, boleh kita kongsikan dengan kami di Nasi Lemak Kopi O. Gambar-gambar si cilik lah, maksud saya tu. Jadi kalau ada yang nak hantar tu, boleh muat naik video tersebut ke dalam YouTube dan hashtag kepada kami, hashtag gelak-gelak NLKO. Jom kita saksikan segmen gelak-gelak NLKO kali ini. Silakan. Okey, kita mulakan video pertama gelak-gelak NLKO dengan persembahan Megan Trainer. Cuk. Sila jangan tertipu. Ini bukan Megan Trainer. Ini adik angkat kepada adik jiran lelaki, mak saudara punya nenek angkat kepada Megan Trainer. Sama tak? Ha, kau hado. Mata dia buka.
Selang. Pula peminat fanatik pasukan bola JDT tu. Amboi semangatnya dia. Kejap. Tak payah semangat sangat eh. Bukan JDT kalah ke hari tu? Oops. Okeylah, kita kasih chance lah adik ni ya. Peace yo. Kenapa nangis-nangis ni, dek? Mak tak kasih makan ke? Okey, mari kita pujuk dia dengan duit. Nak duit, barulah aku kaya. Adik ni tak mau duit ke? Oh, duit sekepuk baru kau nak ya, dek? Padahal pula dia pilih. Aish, bertuah punya budak. Comelkan gambar adik-adik kita ni. Kepada sesiapa yang ada kiriman yang menarik, sila emailkan ke gelakgelaknlko@gmail.com. Ha, nak tahu gambar siapa pula yang akan kami siarkan minggu hadapan? Tunggu! Itu dia, tunggu. Ha, kalau anda ada video-video menarik yang, dan juga gambar yang menarik mengenai anak-anak anda, boleh kongsikan bersama kami dan kami akan siarkan di Nasi Lemak Kopi O pada setiap siaran Sabtu. Dan sekarang ni saya sebenarnya bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa kerana beliau merupakan penerima anugerah Profesor Ulong, dan bersama saya ketika ini ialah Profesor Dr. Haris Ahmad, pengarah Pusat Penyelidikan Fotonik dan Profesor di Jabatan Fizik Universiti Malaya. Apa khabar, Prof? Khabar baik. Alhamdulillah. Prof, sebenarnya kami di Nasib Makubu mengucapkan tahniah kepada Prof kerana menerima anugerah ini. Dan sebenarnya, kalau boleh saya kongsikan bersama dengan anda, anugerah ini sudah tiga orang penerimanya pada tahun 2010, iaitu dalam bidang pengajian Islam, bidang perubatan dan juga bidang sains sosial. Dan kali ini, Prof adalah daripada bidang sains fizik, dan Prof sebagai orang yang cukup pakar dalam bidang ini. Mungkin Prof sendiri boleh komen mengenai trend sekarang. Nampaknya pelajar sekarang kurang berminat untuk belajar, untuk mendalami ilmu fizik terutamanya. Apa pendapat Prof? Memang itu ada yang kita baca dalam surat khabar yang bilangan penutup sekolah kurang untuk membuat sains. Tapi seperti kita tahu, sains adalah subjek yang sangat penting. Yeah. Sains dan teknologi ialah asas pembangunan negara. Kalau kita ada bilangan yang kurang, ini akan memberikan kesan kepada kita Malaysia dalam 10 tahun, 20 tahun. Ini kita akan kurang maju. Bidang sains dan teknologi adalah sangat-sangat penting untuk membangunkan industri, membangunkan idea dan memberikan akan menjanakan income untuk negara kita. So bidang sains adalah sangat penting. Mungkin dekat sekolah apa yang berlaku sekarang, mungkin cikgu-cikgu cara dia ajar mungkin jelas susah. Saya nak kata saya bukan dekat sekolah sah. Kita perlu lihat balik bagaimana diajar sains ni. Kita perlu memotivate balik sekolah, budak-budak sekolah kita. Yang saya cadangkan semalam kepada yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin untuk membangunkan minat sains ni, apa yang kita perlu buat? Kita ada sektor-sektor swasta yang banyak duit, yang dah dapat duit daripada rakyat. Dia perlu memberikan duit itu balik kepada rakyat. Dia kata social responsibility. Kan? So this syarikat seperti berikut memberikan wang ataupun potongan yang khas untuk membuatkan competition sains dengan teknologi di sekolah.
kita boleh buat competition katakan pada sekolah peringkat primary. Kan? Kita boleh buat satu competition dan peringkat secondary kita boleh buat satu competition. Peringkat matrikulasi kita boleh buat. Ini akan memberikan minat yang sains adalah penting. Sains is interesting. Prof, mungkin dulu kalau saya lihat saya punya pengalaman, masa kecil nak jadi saintis macam Prof lah. Tapi bila dah belajar fizik, belajar biologi, belajar kimia, kita mungkin disebabkan oleh formula-formula yang sangat susah, bukanlah susah, nak kena ingat itu. Kalau mungkin Prof boleh bagi tips untuk guru-guru di luar sana ataupun pelajar di luar sana yang berminat nak teruskan benda tu, tapi cara untuk pendekatan yang lebih dekat supaya para pelajar lagi berminat dan lagi senang untuk hafal formula-formula yang panjang tu, Prof. Ya, memang kalau kita lihat chemistry ni, saya pun belajar chemistry dulu masa sekolah, memang formula panjang. Tapi chemistry adalah bidang yang penting. Macam kita buat makeup macam Cik Nisa pakai makeup kan? Pakai lipstick semua kan? Itu kimia. That's all chemical compounds. Kalau kita boleh menunjukkan seperti sabun yang kita pakai, minyak wangi yang kita pakai, semua berasal dari chemistry. So kita kalau kita faham chemistry, kita boleh buat sabun sendiri pun. Kan we create new industry. Kalau kita lihat there's one famous industry dekat UK or US, they create a new lifestyle soap, sabun untuk satu lifestyle. Dia menjanakan bisnes yang besar. So chemistry is interesting. Even physics, kalau kita lihat, science is all about giving answer to thing that you observe. Macam kita katakan tengok physics, macam kita sekarang kita ni, kita duduk kat depan ni sebab kita dapat cahaya kan. Cahaya tu lampu yang kita nampak sekarang keluarkan cahaya. So cahaya tu datang kepada Cik Nisa, lepas tu dia pantul balik masuk pada camera system. Cahaya tu bawa semua information dalam tudung Cik Nisa, muka Cik Nisa tu masuk kepada kamera dan kita dipancar kepada rumah kita. Ini semua sains dengan sains dengan teknologi. Kalau kita tidak ada student minat dalam sains tadi, apa akan berlaku dalam 10-5 tahun? Kita mungkin tidak ada orang yang faham tentang ni. Kita nak improvekan kamera sistem ke, susah kita. So kita perlu memberikan minat balik kepada budak sekolah. Minat tu mungkin adik-adik kita di rumah memang diorang bila kecil memang sentiasa ingin tahu. Tapi untuk ibu bapa sendiri, Prof. Ibu bapa, bagaimana mereka bila mereka melihat anak mereka agak berminat? Biasa budak-budak memang sentiasa ingin tahu, nak tengok kenapa macam tu, kenapa macam nak try semua benda. Tapi ibu bapa sendiri di rumah, bagaimana mereka ingin menggalakkan anak-anak menjadi lebih fokus, lebih cenderung ke arah bidang sains? Macam saya tengok sekarang ibu bapa kan, kalau kita lihat kalau ibu bapa nak anaknya nak buat sains, dia akan tengok satu bidang macam medical, dental kan. Kita selalu tengok apakah opportunity kita untuk mendapat gaji besar. We are very driven by money actually. Kan? Kita selalu tengok apa kita dapat. Jadi doktor gaji besar, dapat bawa kereta besar. Tapi kalau kita lihat sekarang, bilangan doktor yang kita keluarkan sangat tinggi. So bukan semua doktor buat gaji besar. Kan? Dan juga kalau tengok parent pun, dia akan tengok orang accountant, CEO company kan. So dia akan kata, ah, buat accountancy. Tapi kalau kita lihat macam saintis, katakan saintis, ahli engineer, dia membangunkan negara. Dan bukan dia punya gaji kecil. Kalau kita lihat, kalau kita lihat orang yang kerja sains, kerja dekat syarikat, dia punya gaji tinggi kalau dibandingkan dengan lain-lain profession. So parent kena tukar sikap je lah, jangan duk fikir bidang yang tertentu, nak jadi lawyer, nak jadi accountant. Mungkin lihat dengan lebih luas sikit, luas tengok, oh, boleh jadi ahli fizik, ahli kimia, ahli biologi, boleh tengok, boleh belajar tentang binatang, boleh belajar fahamkan pokok. Ini kalau kita pandai menggunakan ilmu ini, kita boleh menjanakan wangnya banyak. Tidak ada isu. So parent kena ambil perkara yang penting, sebab sains dengan teknologi adalah asas pembangunan negara. Ini adalah sangat penting. So sekolah, parent kena main peranan yang penting. In fact, semalam saya buatkan satu presentation, kalau saya boleh panjangkan sikit. Apa yang berlaku sekarang, macam sekolah dia satu kelompok sendiri. Dan universiti satu kelompok sendiri.
dan syarikat macam GIC kelompok sendiri. Apa yang kita perlu buat, kita kena gabungkan mereka semua. Macam budak-budak sekolah, cikgu sekolah, dia kalau ada masalah faham, pergi ke apa universiti. Universiti ada facilities, boleh belajar lagi, buat eksperimen, bangunkan minat cikgu sekolah. Dan dia akan boleh bawa budak sekolah ke universiti. Dan dia tengok, oh masuk universiti, equipment besar-besar, boleh tengok benda kecil-kecil semua, dia akan minat. So apa yang berlaku, kita perlu menjalinkan hubungan yang erat di antara sekolah, universiti dengan industri. Kita perlu buat itu. Okey, itu dia. Prof, sebenarnya kita dah kesuntukan masa sebenarnya. Tapi sedikit saya nak kongsikan mengenai Prof ni. Prof adalah pakar fotonik. Dan mungkin Prof secara ringkasnya boleh kongsikan dengan saya, dengan penonton semua sebenarnya, fotonik itu, apakah bidang fotonik itu sebenarnya, Prof? Bidang fotonik adalah bidang yang sangat penting dalam abad 21. Kalau terlihat abad 20 selepas Perang Dunia Kedua, kita ada bidang elektronik, yang kita ada mikropi, komputer, telefon, elektronik. Tapi dalam abad 21 ni kita lihat lebih pada elektronik, tapi cahaya. Cahaya itu foton, dia satu partikel foton seperti elektron tapi tidak ada jisim, tidak ada cahaya. Dia lebih fleksibel sikit. Kalau kita lihat, saya ada bangkit tadi, macam lampu yang kita lihat kat sekarang kat studio kita, itu adalah fotonik. Tidak ada cahaya, tidak ada orang yang design lampu, kita tidak ada cahaya sekarang. So tidak cahaya, kita tak ada sistem broadcast. Macam kita ada smartphone ataupun kita tengok sekarang, katakan contoh kamera sistem kita, di mana cahaya itu masuk balik ke kamera dan masuk kepada kabel optical fiber dan pergi ke rumah kita. Itu yang kita nampak sekarang. So fotonik adalah asas 21 abad 21. Terima kasih Prof di atas penerangan itu, dan kami sebenarnya mengharapkan adik-adik di luar sana, ibu bapa di luar sana, guru-guru, tanamkan sikap dan juga minat terhadap bidang sains ni, kerana kepentingannya sangat-sangat berguna kepada negara dan juga masyarakat sebenarnya. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Prof kerana sudi hadir bersama dengan kami, dan tahniah juga kerana penganugerahan Profesor Ulong tahun 2014. Orang yang keempat, Prof, ya? Ya, terima kasih. Okey. Dan untuk itu, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Ramai orang appreciate semua orang keliling dia, tapi lupa appreciate diri dia. What you focus will expand. Bila kita fokus tu benda yang best, bestlah hidup aku. Tanpa ilmu, tanpa pengalaman, bisnes itu musnah. Hanya setahun sahaja bertahan. Saya telah menjadi mangsa penipuan dan menyebabkan harta kemewahan yang saya miliki selama ini musnah dan ranap. Pendapatan kami meningkat sehingga kini alhamdulillah mencecah ke RM300,000 sebulan. Saya rasa semua orang akan tikam saya balik selepas saya jatuh. Memang saya tak bertegur sama siapa sebab saya rasa tak mampu nak cakap. Minta maaf dengan mak abah saya tak balik kampung sebab saya memang hari raya saya tak balik sebab saya rasa macam sebab kita berhutang orang masa tu. Lebih kurang saya dalam, kalau average saya dalam RM70,000 gitu. Okay, kehidupan biasa saya seperti kehidupan seorang guru yang makan gaji dengan gaji bulanan tak sampai pun RM2,000 sebulan. Sebelum ni pendapatannya biasa-biasa. Saya tak pernah fikir nak jadi jutawan dengan home tuition. Saya tak fikir boleh jadi jutawan, kan? Home tuition je, apalah sangat, kan? Alhamdulillah terus jana dalam RM20,000 sebulan. Terkejut, saya tak jangka sebenarnya saya boleh buat macam tu dengan ilmu yang doktor beri, dan saya percaya untuk berjaya, semua orang boleh berjaya, tapi ilmu tu nombor satu. Saya datang balik untuk buat kerja dia balik. Dia jadi sangat sangat senang, sangat. Aku rasa macam nampak jalan nak pergi ke mana. Hati anda akan proses satu ilmu yang khas untuk anda sendiri. Ketika itulah nama Dr. Azizat Osman muncul di dalam diary kehidupan kami. Saya terus memberanikan diri, mengubah diri saya menjadi orang luar biasa juga, datang dan
merasai fenomena seminar Dr. Azizah ini? Saya sedang mencari sesuatu yang saya rasa, tak tahu, saya sedang mencari diri saya sendiri sebenarnya. Itu khusus yang saya pernah hadir yang sangat awesome, sangat mengubah kehidupan manusia ialah keluarga Dr. Azizah. Pastikan anda berjumpa dengan saya di program ini nanti. SUPER. Paling lagi salah sangka yang direncanakan gelora melanda adalah dendammu setelah diriku tak mampu menjadi milikmu. Cerita yang sudah, di mana kekasihmu yang pernah kau sanjungi? Mengapa pula padaku menjadi pelepas ceritamu dan juga sepi? Ya, itu dia tak mungkin berpaling daripada Mawi dan juga Zamani. Zamani. Baik, Zamani ni ada lagu yang Zamani Slam, ada lagu top dia dulu. Apa? Tahun 80-an macam tu lah, lebih kurang. Ke 90-an, lebih kurang macam tu lah. Gerimis Mengundang. Tahu lagu dia macam Tak jelas. Kusangkakan panas berpanjangan, banyak gerimis mengundang. Kita bukan cerita lagu tu, tapi kita nak cerita ialah tentang baru-baru ni satu video yang viral di Facebook, di laman sosial lah, berkenaan tentang penyanyi lagu hits tadi Gerimis Mengundang tu, Zamani, yang gambarnya, videonya dirakam dalam keadaan bergari oleh individu yang tak bertanggungjawab dan di dalam tahanan. Ya, betul, di tahanan lokap, dan juga dirakam dan juga disebarluaskan. Ya. Apa kata kita saksikan klip yang menjadi viral itu? Ya, silakan. Panas berpanjangan, banyak gerimis berundang. Kamu tak sedarku kebasan, bukan sekejap denganmu, bukan lama sahaja. Engkau pun tahu niatku, tulus dan suci. Sedang benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sikit kuria wajahmu, tiada terkilat. Itu dia video yang menjadi viral pada minggu ini sebenarnya, Fakul. Dan Tan Sri Khalid Abu Bakar, Ketua Polis Negara juga ada memberikan respon terhadap video itu. Mengatakan di Twitternya, PDRM akan siasat dan ambil tindakan tegas terhadap orang yang merakam dan muat naik video Zamani semasa tangan bergari. Dan dalam surat khabar hari ini juga dikongsikan 5 daripada rakam sebab video Zamani. Dan nampaknya orang yang menyebarkan tu mungkin bakal akan menerima hukuman. Dan untuk itu kita akan... Saya rasa peminat tegar ni. Tegar. Baik, kita akan bersama dengan Abang Sulung Zamani di talian untuk kita bertanyakan apa yang berlaku sebenarnya dan perkembangan terkini. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Zul Fadli Ibrahim, apa khabar?
Okey, khabar baik je. Ya, alhamdulillah. Kami ni Kopi O, nasi lemak Kopi O. Kopi O saja pula. Nasi lemak Kopi O, kita nak bertanyakan tentang keadaan zaman ni. Macam mana keadaan dia sekarang? Okey, tapi lepas saya bagi tahu setakat ini adalah setakat semalam lah yang kami dapat berjumpa sekejap. So, beliau sihat dan beliau juga ingin beritahu kepada semua orang di luar sana yang mengenali beliau yang beliau sihat. Alhamdulillah. Dan Cik Zul, boleh juga mungkin Cik Zul boleh kongsikan sebab bila kita tengok video tu zaman ni hanya tersenyum. Dan mungkin itu mungkin Cik Zul sendiri boleh kongsikan bagaimana karakter zaman ni sebenarnya. Mungkin dia sendiri menganggap perkara itu sebagai hanya peminat dan juga artis. Atau bagaimana sendiri pendapat Cik Zul selaku orang yang rapat dengan zaman ni? Okey, sebagai seorang orang kata artis lah, public figure. So apabila ada orang nak bergambar ke minta dia melakukan sesuatu ke, sudah tentulah dia tidak dalam keadaan dia yang orang kata tertekan tu dalam tu. So apa lagi yang dia boleh buat? So itu sajalah saya rasa yang dia boleh buat, melayan perkara peminat agaknya. Tapi tanpa disangka-sangka, so benda tu telah dibatalkan. Telah tersebarlah. Jadi bila benda tu berlaku, sepatutnya orang tu daripada awal dia fikir mungkin nak seronok-seronok, tapi bila dah jadi macam ni, so ramai orang pula marah kenapa berlaku macam tu. So yeah, betul. Itu akibatnya ialah akan menyebabkan berlakunya keadaan seperti sekarang lah. Yeah. Ramai orang ingin tahu apa persepsi daripada pihak Zamani, pihak keluarga, pihak orang luar. Yeah. Jadi sebenarnya macam ni lah. Apa yang dapat saya boleh bagi tahu ialah Zamani sendiri semalam telah pun orang kata mengeluarkan satu kenyataan daripada mulut beliau sendiri, dengar oleh saya, pengurus beliau, saudara Johan. So beliau tidak mahu, orang kata panjang-panjangkan perkara ini. Itu sajalah yang saya dapat beritahu. Okey, baik. Mungkin Cik Zul boleh kongsikan sikit tentang apa tindakan keluarga. Boleh kita katakan zaman ni dibuli. Jadi mungkin tindakan susulan keluarga yang diambil. Ketua buat akan diambil. Di sini ingin saya tegaskan, beberapa perkara yang mungkin di luar sana tidak dapat melihat atau mendengar dengan jelas. Malam saya telah pun berjumpa dengan Zamani sendiri dan saya mendapati beliau sangat sihat. Syukur alhamdulillah dia beliau sihat. Seperti sedia kala, tidak ada orang kata tanda-tanda beliau dibuli, didera atau apa-apa. Dan saya juga telah mendapat orang kata kepastian, confirmation daripada OCPD di Balai Polis Ampang Jaya itu sendiri. So, mengatakan yang Zamani tidak akan diusir, dia apa. Sebenarnya bukan Zamani saja, siapa-siapa yang yang berada di situ. So, ingin saya tegaskan sekali lagi di sini, tidak ada unsur-unsur buli, tidak ada unsur-unsur penderaan terhadap beliau. Beliau sihat, walafiat. Selaku orang yang dah berjumpa dengan Zamani, apa komen Zamani sendiri terhadap insiden ini? Bila dia lihat ramai, mungkin peminat-peminatnya yang tegar, yang rasa perkara ini terpatut terjadi dan ini seolah-olah mengaibkan penyanyi tersebut. Tapi komen Zamani sendiri macam mana? Okey, seperti semua orang maklum, perkara telah pun berlaku. Orang kata bila dah jadi seperti ini, perasaan malu tu orang kata kita memang ada, memang wujud. Tapi kita letak nombor dua. Apa yang penting sekarang ialah tingkah laku setengah-setengah orang ini. So, apa yang saya ingin beritahu di sini ialah bukan kepada Zamani saja. Kepada orang-orang biasa sekalipun, maksudnya kita tidak melakukan perkara seperti itu. Kerana dia akan menyentuh sensitiviti, perasaan, ahli keluarga, saudara mara. Jadi, kalau boleh lepas ini, apa-apa yang kita nak lakukan itu kita peringat. Baik, baik. Okey, terima kasih kita nak ucapkan pada Cik Zul Fadli Ibrahim, abang sulung kepada zaman ini. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Okey, assalamualaikum. Dan juga kita mendoakan semoga perkara ini mendatangkan satu orang kata pengajaran buat semua yang suka merakam video-video ni. Teknologi itu sangat bagus, tapi apabila kita gunakan kepada sesuatu yang tidak elok, dia akan memberikan memberikan mujarat. Maksudnya nak kadang-kadang orang cepat nak glamour, nak dapat view yang tinggi. Lepas tu dia kata ini benda ni boleh hot ni. Tak, sebab kita sebelum kita upload ataupun orang yang nak share tu samalah. Kita nak share tu benda
benda kita fikir juga. Kita, kalau kita di tempat itu macam mana? Patut ke tak patut? Ha, sebab kadang-kadang benda tu kita tak tahu pun cerita yang sebenarnya. Dan betul, menyebabkan kita membuka aib orang lain. Jadi kita hati-hati dalam isu nak upload dan juga menyebar luaskan benda-benda yang menyentuh sensitiviti sesuatu benda. Baik, ya, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Abang Zamani yang tampil untuk memberikan penjelasan kepada kita. Walau siapa pun, kita tak patut buat begitu. Ya, jelas lah. Dan sekarang kita sebenarnya berada dalam segmen Wartawan Rakyat. Ya. Susulan video yang tersebar itu, pelbagai reaksi diterima oleh pengomen, orang kata pengguna laman sosial. Dan kita boleh kongsikan bersama dengan anda antara yang dikongsikan oleh peminat-peminat Zamani sendiri yang menganggap wartawan rakyat kita. Wartawan rakyat kita. Yang komen. Okay, yang pertama kita nak cerita tentang video ni, video kereta yang mount kereta terbakar. Yang ni yang kita tengok turut menjadi viral minggu ni adalah rakaman video kemalangan antara sebuah kereta dan sebuah lori yang menyaksikan kereta tersebut terbakar. Okey, video yang berdurasi 41 saat ini menyaksikan seorang pengguna pengguna jalan raya awam yang melihat kejadian tersebut lalu merakamkan. Merakamkan kali ini, kalau boleh kita tengok, kita saksikan. Itu dia video yang pertama tentang video yang viral juga minggu ni tentang video kemalangan sebuah kereta dengan sebuah lori yang menyaksikan kereta tersebut terbakar dan pemandu dia tu masih lagi hidup. Masih berusaha. Ya, terperangkap untuk dalam kebakaran. Sebenarnya kita tak tahu sebenarnya bagaimana berakhirnya ajal kita. Adalah apa jua keadaan. Tapi sebagai kita sebagai manusia, kita sentiasa bersedia dengan bekalan di dada. Ya, itu antara video yang dikongsikan oleh wartawan rakyat kita. Dan juga ini komen tentang video Zamani tadi. Ini yang kita nak kongsikan tadi sebenarnya. Daripada Wan Syukri Omar. Kesian dia, memang dia salah tapi tak baik buat macam ni, menjatuhkan aib orang. Ya, betul. Daripada Jeff Cole 4 kalau tak salah saya. Dadah tu satu kes. Ini yang rakam maikan orang, apa hal? Semoga Zamani tabah. Jadi itulah rata-rata mengundang reaksi kurang kurang menyenangkan daripada pengguna laman sosial lah. Juga Mohin Atan katanya, aku berharap Zamani tabah menghadapi dugaan ini dan semoga pulih daripada ketagihan dadah dan selepas menjalani proses pemulihan, insyaAllah. Dan itu sebenarnya doa daripada seluruh peminat-peminat Zamani terhadap Zamani, kerana kita sayang dengan, kita rindu dengan suaranya yang cukup merdu. Daripada saya kecil-kecil dulu sampai sekarang, saya masih suara dia maintain. Macam, kan sama. Macam dah tua ya Nisa ni. Dia kecil-kecil sampai sekarang kan. Lagu tu dah lama kot. Baik. Untuk seterusnya, ini ada video. Satu lagi. Satu lagi gambar. Satu gambar yang kita nak kongsikan mengenai satu buah yang agak pelik yang dikongsikan di laman sosial melalui Facebook Siakap Keli. Dia katanya, buah apakah ini? Dan kredit kepada Siti Nur Ashikin yang telah menghantarkan gambar ini. Nur Ashikin ke Nur Achikin ni? Nur Achikin. Okey. Okey, kalau Fakhrul tengoklah. Apa buah ni sebenarnya? Itu lah, dia pelik betul ni. Pelik betul ni. Dia macam dia buah bukan pelam eh? Macam betik. Macam juga buah mangga. Apa buah ni sebenarnya? Saya rasa dia kacuk lah ataupun ataupun pokok tu. Dia duduk sebelah-sebelah, dia cantumkan serta dia ambil gambar. Ya, ni daripada wartawan kita ni. dia nampak benda tu pelik kan. Tapi mungkin pada orang biasa je buah tu kan. Buah biasalah kan. Kan, tapi apa yang penting kita cerita dalam segmen wartawan rakyat ni adalah antara segmen terbaru dalam Nasi Lemak Kopi O 2015 ni, yang mana wartawan rakyat yang ingin menjadi wartawan ini boleh berkongsikan cerita-cerita seperti bencana alam, kemalangan, kesenjangan atau apa-apa juga perkara unik dan menarik yang berlaku di tempat anda. Dan kita mengharapkan sebenarnya kita bukan nak jadi glamour ataupun apa. Sebenarnya kita nak mencari, maksudnya kalau ada contoh bencana dekat mana-mana ataupun kemalangan, jalan raya yang rosak teruk, orang lain yang tengok yang anda kongsikan tu boleh menjadi panduan untuk orang lain. Ya, maksudnya nak pergi ke sana, rancang betul-betul atau bagaimana. Dan ini sebenarnya yang kita harapkan daripada wartawan-wartawan rakyat di luar sana. Terima kasih semua. Okey, baik. Nisa, ni yang komen tadi pasal buah pelik tu. Apa contohnya daripada Husnil O'Neil.
Mempelam ni lagi pelik, mempelam dan lagi satu buah petik. Dia kata jawapan dia, terang-terang nampak batang pokok petik itu tapi macam terselindung di sebalik daun pelam. Aminul Fahmi katanya buah petik dan mangga side by side pokok dia. Okey, terima kasih kepada semua wartawan rakyat kita. InsyaAllah boleh kita kongsi-kongsikan lagi selepas ini, boleh jadi panduan. Baik, kita nak, ini lagi pelik sebenarnya. Apa, Fakru? Tiap-tiap minggu dia makan. Ya ke? Pelik ke? Pelik sebenarnya. Dia pelik ataupun apa yang pelik? Dia tu pelik. Dia tu pelik. Boleh makan macam-macam. Okey, jom kita saksikan Roy dengan Roy jalan-jalan apa? Roy cari makan. Cari makan. Cari makan. Roy dalam Roy cari makan. Dan hari ini saya berada di restoran Kayu Manis yang terletak di Bukit Jelutong untuk mencuba menu istimewa di restoran ini, iaitu cod fish steam cing-cing. Tapi sebelum itu saya nak pilih dulu ketam-ketam yang menjadi habuan perut saya. Kejap lagi. Saya mana berkongsikan Chinese Christmas Cookbook. Restoran Kayu Manis bermula daripada 11 pagi ke 11 malam. Menu istimewa di Kayu Manis ialah steam pot fish cing-cing. Cing-cing merupakan masakan istimewa kat saya. Menu istimewa di Kayu Manis ialah masakan ketam, chili sauce, sotong sate dan butter prawn. Dan tadi menu yang terdapat di restoran Kayu Manis ini yang paling istimewa, kita ada chili scrap, kita ada salted egg sotong, kita ada butter prawn, dan yang meruntum jiwa saya melihat cod fish steam dengan cing-cing sauce. Nampak sedap, nampak menyegarkan. Banyak cakap pun tak guna, tunggu dan tengok saya makan semua menu-menu di sini. Alhamdulillah, itu saya kongsikan untuk anda di restoran Kayu Manis. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Nak makan apa pula? Anda kena tunggu hari yang sama, waktu sama dalam Roy Cari Makan at NLKO. So I'm not going to do it. This is to the groom, my best friend, to happily ever after. So I guess that's it. I mean, you know the rules. I do. I just thought that. What? I thought we like maybe hit it off, right? Like, no. I want to propose a toast to happy ever after. Baruch Atah. What exactly do you do? Welcome to the Best Man Inc. I provide best man services for guys like yourself who lack in such areas. How you looking on groomsmen? You need one or two? I need seven. You need seven. What you're talking about is what we joke about. And in less than 2 weeks? Please help me. I don't know what else to do. Okay, if I do this, you need to understand that this is strictly a business relationship. You're not buying a new friend, you're hiring a best man. Got it. I'm assuming you made up a name for me. Bic Mitchum. No wear of cape? Hey, ladies, what's going on? My name is Bic. I'm Bic Mitchum and I love candy. Bic Mitchum can have whatever he want. All right, I like it. God created the world in 7 days. We gotta do a whole lot more in a lot less time. Who are these people? Me? It's a groomsman. These guys cannot be my groomsmen. It looks like the entire cast of Goonies grew up and became rapists. It is my job to make you look good on your wedding day. That's why we're here. It's called a dry run. You can hide a fat ass in baggy pants, but you cannot hide a bad dancer. You asked how a girl like Gretchen could fall for me? I took her dancing. Teach me how to dunk it. Teach me how to dunk it. All my women love me. All my women love me. They are all so talented, those gays. From this moment on, we are flawless, gentlemen. What time is it? It's gay time! That's the strangest looking group of guys I've ever seen. Boom. I
I want my real life to be as fun as the one I paid for. Let's go make some history. We'll never forget climbing the glaciers of Patagonia. Jumping out of a plane at 10,000 feet. What are you feeding him? What are you talking about? I'm onto you. He wasn't like that until you showed up. That's the Doug that I know. Don't you think it's a bit strange that your best man's name is Vic Mitchum? I gotta be honest with you guys. Ada huhara jadi. Itu di antara trailer filem The Wedding Ringer yang telah yang bakal menemui anda pada 29 Januari 2015. Dan sebenarnya Pak Kuro, kita nak berikan banyak hadiah kepada penonton hari ini dan dengan menjawab tiga soalan mudah yang kita akan berikan seketika nanti. Kita akan bagi soalan. Jadi siapa yang boleh jawab soalan ini cepat-cepat. Okey, soalan pertama panggil, please. Panggil di talian kita 1-800-88-1677. Okey, soalan yang pertama. Namakan dua pelakon utama yang membintangi filem The Wedding Ringer. Boleh Google je sebenarnya. Yang kedua. Soalan kedua, apakah masalah yang dihadapi oleh Doug Harris, lakonan Josh Gad dalam filem ini? Okey, itu watak-watak utama dia lah. Okey, yang ketiga, Lisa baru je sebut tadi. Bilakah filem ini akan mula ditayangkan? Okey. Rasa-rasa boleh jawab tu cepat-cepat. Call Nasib Aku PO di talian 1-800-88-1677. Okey, kita ada hadiah-hadiah eksklusif yang kita akan berikan kepada pemenang-pemenang kita. InsyaAllah. Kita menunggu sebenarnya panggilan daripada anda. Sebelum kita tunggu tu, apa kata kita kongsikan antara sinopsis filem ini? Cerita, dia punya genre dia ialah komedi. Kau tengok dengan terbakar-terbakar tadi kan. Kemudian mungkin boleh kita kongsikan sikit. Okay, dia mengisahkan tentang seorang bakal pengantin lelaki yang tidak mempunyai pengapik. Dia nak kahwin tapi tak ada pengapik. Dia tak ada kawan baik sebenarnya. Terpaksa cari agensi untuk cari orang untuk jadi pengapik dia. Malang betul nasib dia. Macam-macam nak khidmat nasihat yang diberikan. Suruh belajar menari lah dan sebagainya kan. Last kali dia orang jadi kawan baik. Dia untuk menjayakan plan dia tu sebenarnya, Fakrul. Dia terpaksa ambil gambar, menipu je sebenarnya, ambil gambar kat tempat-tempat saji semua. Semata-mata nak tunjuk dekat bakat isteri dia yang dia sebenarnya ada life, ada kawan baik sebenarnya. Itu je ceritanya. Jadi antara tu banyaklah perkara-perkara yang menarik dan juga kelakar terjadi. Kalau cerita betul boleh buat cerita? Boleh. Ada ke? Ada khidmat nasihat macam tu? Kat Malaysia tak adalah. Mungkin kat sana mungkin dia ada. Sebab dia orang ni panjang otak sebenarnya. Cari duit. Okey. Filem The Wedding Ringer, dia punya genre komedi. Pengarah Jeremy Gerlich. Jadi antara pelakon-pelakon dia? Ya, pelakon-pelakon dia ialah Kevin Hart, Josh Gad, Olivia Thirlby, Kelly Kuko dan Alan Richson. Kita dah berikan sebenarnya jawapan dan kita harapkan panggilan daripada anda kerana kami bermurah hati hari ini nak berikan hadiah kepada anda. Boleh hubungi kami di talian 1-800-88-1677. Nan Fakrul, nampaknya kita masih belum menerima sebarang panggilan lagi. Tak apa. Kita tunggu. Kita biar line sibuk kot. Sebab semua orang belum lumba nak dapatkan hadiah kan sebenarnya. Okey, tapi dia punya clue dia tadi, this January. Akan ditayangkan. Tapi ini dah hujung-hujung Januari. Agak-agak bila tarikh? So, kita bacakan soalan sekali lagi. Mungkin ada yang soalan pertama, namakan dua pelakon utama yang membintangi filem The Wedding Ringer. Jawapan agak-agak siapa? Yang kedua, apakah masalah yang dihadapi oleh Doug Harris, lakonan Josh Gad dalam filem ini? Dan soalan ketiga, bilakah filem ini akan mula ditayangkan? Hujung-hujung Februari. Januari sebenarnya. Lisa, tak sabar-sabar. Tak sabar-sabar nak bagi jawapan sebenarnya. Senang je ni. Yelah, dah nampak jawapan kan? Dah nampak jawapan memanglah senang kan? Tak apa. Kalau yang agak-agak boleh jawab tu, cepat-cepat panggil kita di talian. Okey, boleh kita ada hadiah-hadiah eksklusif yang akan kita berikan kepada pemanggil. Okey, kita dah ada pemanggil. Alhamdulillah. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Rashiki Muhammad Ali dari Kelang. Okey, baik. Nak jawab soalan nombor berapa? Nombor 4 ke 5? Tak ada. Okey. Nombor 6. 1, 2, 3. Nombor 3. Okey, bila filem ini akan ditayangkan?
Okey, 29 Januari 2015. Eh, leh. Macam nampak je jawapan dia. Cik, ya je, 29. Betul ke? Oh, ni Sarah sebut tadi. Clue. Okey, tahniah. Okay, baik. Tahniah kepada Syukir dan Fadilah. Okey, tahniah. Tunggu di tahniah lah. Kita ada hadiah istimewa. Terima kasih. Okey. Okey, itu dia. Nisa bagi clue senang sangat. Itulah, cepat dia. Dia bangun tidur terus dengar, terus call kita. Tapi tak apa, memang kita nak mudah sebab kita nak bagi hadiah kan. Bukan kita nak kita susahkan. Kita banyak nak bagi kepada penonton-penonton suka nasi lemak kopi. Ada dua lagi soalan. Sementara kita nak tunggu pemanggil seterusnya. Apa kata kita tengok antara filem-filem terbaru yang ada di Pawagam sekarang? Ya, saksikan. Selesa naik kapal terbang. Nak hilangkan fobia awak tu. So, nama saya Zarif Dan. Dia tiba muncul jadi penyelamat aku. Dia datang membawa bahagia. Hai, Cik Perfect Dan. Perfect Dan. Abang tak pernah menyesal dengan dia. Abang sayangkan dia, faham tak? Abang boleh tak kalau jangan sayangkan dia sekarang ni? Kenapa saya perlu berkahwin dengan orang yang musnahkan hidup saya? Husband? Yes. No. Where'd you find him? He found me. Where'd you learn how to do parkour? You know, this is dangerous stuff. Try and keep up. Looks like somebody's been practicing. You should come work out with us. You've got to constantly push past what you think you can do, or you stay stuck. So what do you guys do? We do whatever we can not to get caught. What's the exit plan? I didn't sign up for this. Get your head in it, Cam, right now. How did we end up here? This place is horrible. You were a movie star, remember? Who was this guy? He used to be Birdman. I like that poster. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Birdman 4! You do Birdman 4! Listen to me. You are the original man. Let's make a comeback. That's what I'm talking about. You're Birdman. You are a god. Let's go back one more time and show them what we're capable of. Ya, itu dia antara filem-filem terbaru di Pawagam. Kita ada Suamiku Encik Perfect Ten. Dia datang menyelamatkan aku. Gitu. Bisa saya tengah cari je. Kita ada pemanggil sebenarnya. Pemanggil di talian untuk jawab soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Ahmad. Ahmad. Okey, Ahmad. Nak jawab soalan nombor berapa? Nombor dua. Okey, nombor dua. Tunggu Ustaz. Okey, apakah masalah yang dihadapi oleh Dok Haris? Lakonan Josh Gad dalam filem ini? Dia mengalami masalah susah nak cari pengganti waktu dia nak berkahwin. Sekali lagi dia susah apa? Susah nak mencari pengganti sewaktu nak berkahwin. Pengapit lama tak ingat pengapit. Okey, biasa betul lah tu. Cepat okay. Tukar jawapan sebab ada orang beritahu dia kat belakang saya. Oh ya ke? Okey, apa nama tadi Ahmad lah. Ahmad. Okey Ahmad, tahniah Ahmad. Yes. Okay, terima kasih. Terima kasih. Alright, nanti kita akan bagikan hadiah. Okey, terima kasih. Ha, tu dia Ahmad. Baik, lagi satu pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, nasi lemak kopi O. Ya. Ini nasi lemak, ini kopi O. Okey, siapa di talian? Siapa di talian? Siapa? Nama saya Zahra Mia Arshad. Ya, baik. Silakan nak jawab soalan nombor berapa? Tinggal satu je. Nombor satu lah. Nombor satu, okey. Namakan, satu. Nisa baca Nisa. Namakan dua pelakon utama yang membintangi filem The Wedding Ringer. Kevin Hart. Okey. Satu. Dengan Josh Gad.
Josh ke? Gate. Just git. Git ke gits ke? Git ke gits ke? Get ke got? Get. Ya. Anda yakin? Ya ke? Ya ke betul lah tu. Kita bagilah. Dua tu Kevin Hart dan juga Josh Gad. Tahniah. Okey. Terima kasih ya. Alright. Okey. Kita sebenarnya kita ucapkan tahniah kepada pemenang dan tunggu kami, kru kami akan bakal menghubungi anda untuk mendapatkan alamat yang kita akan hantar dari itu secepat mungkin. Nisa, tadi saya dah baca pembayang macam Nisa suruh tu siap berlagu kan. Sekarang Nisa buat gurindam pula. Tapi saya belum Fakru belum nasyid lagi. Saya dah tadi. Okey. Okey, pembayang ketiga. Pembayang ketiga, adik membeli di kedai nyonya. Ya. Membeli biskut berkati-kati. Banyaknya beli. Lagi sambung. Bila mengembang besar jarinya, dikatakan sombong, sukar didekati. Sombongnya. Sombonglah pula. Amboi, dah agaknya? Cantik, lepas tu sombong. Okey, kita tengok sikit clue gambar dah. Ni dia punya hidung. Mata. Mata ke hidung ni? Mata, mancung hidung. Nampaknya dia sepatutlah dia sombong. Itulah. Okey, bagi yang ada jawapan boleh hantar di Facebook kita, kami, Facebook Nasi Lemak KPO TV9. Dan kami akan bacakan jawapan anda. Siapa yang betul tu kita ucapkan tahniah ajalah, tak bagi hadiah pun sebenarnya. Terima kasih. Kita nak asah minda di pagi Sabtu sebenarnya. Apa kata kita berehat seketika, Fakrul? Okey, kita pun nak asah bakat kita. Ya. Nah, ni saya nak nyanyi depan ni. Okey, jumpa lagi sebentar. Jumpa lagi. Lalu kita telah melihat sedikit sorotan misi NLKO Prihatin yang berlangsung selama 3 hari 2 malam di Kuala Krai, Kelantan pada 11 Januari lalu. Ibarat dilanda tsunami darat, kemusnahan akibat bah yang melanda memberi impak yang besar kepada emosi mangsa terlibat. Rata-rata mangsa yang kami temui terpaksa mendirikan kemah sementara kerana keadaan rumah yang rosak teruk dan berbahaya untuk didiami. Ketiadaan bekalan air bersih dan elektrik memburukkan lagi keadaan. Sukarelawan yang mengikuti kru NLKO memberikan respon yang positif dalam misi ini. Semangat saling bantu-membantu sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan jurang usia menunjukkan ianya masih utuh dalam kehidupan kita. Bukan sekadar menyampaikan barangan sumbangan yang dibawa semata-mata. Sukarelawan turut sama-sama berganding bahu membersihkan kawasan rumah mangsa dan mendirikan kemah. Sisa-sisa kayu daripada runtuhan rumah digunakan sebagai alas kepada kemah yang didirikan bagi memberikan keselesaan buat keluarga mangsa yang bakal menjadikan kemah baru ini sebagai tempat kediaman sementara. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hasil kerjasama daripada kesemua sukarelawan terlibat melancarkan lagi misi bantuan. Pengalaman saya waktu berada di Kelantan ni, misi bantuan banjir, rasa yang paling teruk sekali rasa Kuala Krai ni. Yang paling saya terkejutlah, dah banyak tempat, dah 3 negeri saya pergi. Yang paling saya terkejut dekat Lak Loh ni lah. Bila kita masuk tadi, yang rumah duduk atas rumah, ya dengan kereta kena banjir bersepah-sepah, itu paling orang kata terkejut. Tak pernah saya alami. Tak pernah saya tengok. Cuma kita tengok dalam berita, rasa macam dah tsunami dah. Rumah dah roboh semua. Bagi penerima sumbangan pula, mereka amat bersyukur dengan bantuan yang diberikan. Saya ucap-ucap terima kasih banyak-banyak pada TV9 dan bersyukur pada Allah dapat bantuan ni. Makcik, terima kasih banyak-banyaklah semua tolong makcik ni. Terima kasihlah banyak-banyak ni bagi kemah kat akak, boleh kat akak berlindung. Okay. Kak ucapkan pada
semua TV 9 boleh tepat dekat pintu lah. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Semoga mangsa banjir tabah dalam mengharungi kehidupan di saat getir ini. Diharapkan dengan bantuan yang diberikan dapat meringankan sedikit beban yang ditanggung mereka. Itu dia berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Dan tahniah juga kita ucapkan kepada sukarelawan-sukarelawan dan juga Angkatan Tentera Malaysia yang banyak membantu. Sebenarnya bila berada bersama dengan Angkatan Tentera ni, kita boleh lihat betapa mereka sangat efisien dan juga pantas dalam melakukan setiap gerak-geri dalam membantu mangsa banjir. Dan bersama saya ketika ini, sebenarnya kita berada dalam segmen tajaan bersama dengan Datuk Dr. Azri Muhammad Razi, iaitu penaung dan juga pengasas VSA Cosmetic and Healthcare. Apa khabar Datuk? Baik, sihat belah. Terima kasih Nisa. Saya agak tersasul ni Datuk. Okey Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan apa produk yang Datuk bawa hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, satu VSA kepada seluruh penonton TV9. Sebenarnya saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah ya kepada TV9 atas bantuan sokongan kepada mangsa-mangsa banjir. Inilah sebenarnya yang kita perlu lakukan, menyokong ya mereka-mereka yang kata orang tu yang dilanda hujan sebenarnya Nisa. Kata orang tu berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Tapi percayalah, setiap kehilangan ya pasti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Saya percaya dan juga yakin. Tapi hari ini bukan nak cakap pasal banjir ni, Sah. Saya nak cakap pasal produk yang berada kat depan saya ni, iaitu produk di Asia. Dan sebenarnya ya, saya banyak berjumpa dengan pengguna-pengguna baru ya, yang mana pengguna-pengguna ni belum lagi pernah menggunakan di Asia, yang mana mereka kata betul ke jadi ke produk di Asia ni. Sebab apa? Saya dah cuba macam-macam produk jenama lain sebelum ni, tapi kata orang tidak mendatangkan kesan yang positif. Dia kata rugi. Habis duit dia dah beli botol-botol, dah beli berkotak-kotak tapi tidak nampak perubahan yang positif. Jadi saya kata kepada pengguna baru ni, tak perlu risau. Kami dah ada pengguna yang lama, maksudnya pengguna-pengguna di Asia terus setia ya sebagai pengguna setia. Dan seterusnya saya kata kepada pengguna-pengguna baru ni, tak perlu risau sebab produk V Asia telah mendapat pengiktirafan di peringkat Asia Pacific sebagai super head brand. Jadi tak perlu risau dengan kualiti yang saya berikan kepada pengguna ya. Maksudnya kalau anda pergi kedai jamu, pastikan V Asia pilihan utama anda ya, sebab V Asia ada macam-macam rangkaian produk Nisa. Lebih daripada 60 rangkaian produk. Penjagaan rambut, penjagaan bentuk badan, penjagaan kewanitaan dan macam-macam ni produk herba untuk wanita ya. Dan amat istimewa hari ini saya bawakan dua produk yang ada kat depan saya ni, iaitu yang pertamanya saya nak cakap pasal ladies collagen. Yang mana kalau anda perhatikan ya, ladies collagen ni merupakan jus minuman khusus untuk wanita. Macam mana nak tahu apa apa kebaikan ladies collagen ni? Yang mana saya selalu cakap kepada pengguna, dalam ladies collagen ni ada ramuan herba terbaik untuk wanita seperti lobata, kacik fatimah, manja kani, akar serapat pinang dan juga mirifika. Bayangkan keenam-enam herba terbaik wanita ni kita gabungkan dalam satu minuman, digabungkan lagi dengan makanan sunnah yang membantu memujarabkannya sehingga 3 kali lebih berkesan. Inilah sebenarnya antara keistimewaan ladies collagen ni. Kalau anda perhatikan di VT ya, maksudnya bangun pagi, subuh tu terus minum. Sebab apa? Kata orang tu walaupun kita belum berkumur, tapi air liur basi tu kata orang tu membantu proses pencernaan lebih baik sebenarnya. Dan sebenarnya ladies collagen ni sesuai untuk semua wanita ya. Maksudnya yang belum berkahwin, yang sudah berkahwin, yang kata orang tu mungkin nak berkahwin, yang dah menopos ya, semua boleh ambil. Amalkan ladies collagen secara teratur, secara konsisten. Bagi anda yang mungkin nak berkahwin bertahun-tahun ya, membantu anda kata orang tu mengembalikan kehangatan seperti pengantin baru sebenarnya, Nisa. Dan seterusnya bagi gadis ya, kata orang tu yang baru cukup umur ya, yang mungkin mengalami masalah ketidakselesaan ketika datang bulan, kemudian kitaran haid yang tidak teratur ya, kata orang tu boleh amalkan ladies collagen ni ya, seperti mana saya katakan tadi, 1 hingga 2 sudu setiap pagi ketika perut kosong dan juga pada waktu malam. Dan sebenarnya ya, ladies collagen keluaran VSA ni membantu ya semua permasalahan-permasalahan wanita ya, kemudian membantu mencergaskan lagi, mencantikkan kulit bagi anda yang mungkin risau ya masalah jeragat kat muka, kemudian pipi yang jatuh, badan yang menggelebir ya, akibat hormon yang tidak stabil ya sebenarnya Nisa. Kemudiannya menghadapi sindrom pramenopause ke ataupun dah menopause ya, kemudiannya ibu yang lepas bersalin, semua saya syorkan ya untuk menambah susu ya. Yang mana kita gunakan dalam ladies collagen ni ramuan yang terbaik, ada madu daripada Yaman yang kita gunakan ya, madu yang berkualiti tinggi, madu yang grade yang terbaik, baik sekali. Sebab itulah saya sarankan kepada pengguna-pengguna ya, bila minum ladies collagen ni guna sudu plastik sebab ianya berasaskan homeopati. Tu dia. Nampak ya kehidupan lebih ceria, lebih cergas. Kadang-kadang pengguna yang tak pernah minum, bila diminumkan dia rasa macam satu perubahan untuk diri dia, satu transformasi yang terbaru untuk diri dia rasa. Dan paling penting ya,
Ladies Collagen keluaran V Asset ni dijual pada harga mampu milik RM35 saja Nisa. Dan sebenarnya bonus untuk pengguna ya. Saya katakan 260 ml ni ya, pengguna yang beli Ladies Collagen ni RM35, ada dua pack ya, satu dalam bentuk botol, satu lagi dalam bentuk kotak. Kotak je sama saiz macam sebelah ni. Okey, yang mana ya? Didatangkan dalam bentuk sachet ni, koyak dan sedia untuk terus diminum. Dalam untuk cair ada 13 sachet. Sama juga 260 ml juga ada 13 pack. Maksudnya mungkin anda yang bekerja ya, yang kata orang tu mobile dan sebagainya, yang selalu bergerak-gerak, letak dalam handbag, koyak setiap pagi terus minum. Itu dia kelebihan Nisa. Ladies okay, Collagen. Ya, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimanakah cara untuk pengguna-pengguna dan juga peminat-peminat Datuk sendiri untuk mendapatkan Ladies Collagen. Okey, produk-produk VAS ini boleh didapati di toko-toko jamu, kios dan juga seluruh yang berhampiran ya Nisa, ataupun anda boleh menghubungi Isnin hingga Jumaat konsultasi secara percuma 1-800-883-990. Saya ulangi, 1-800-883-990. Yang nak konsultasi hari ini boleh hubungi 019-244-4492. 019-244-4492. Satu lagi Nisa, produk yang saya nak wawarkan kepada penonton Nasib Makbul, produk yang paling laris sekali iaitu Orange Fiber Plus Collagen yang ada kat depan saya ni, yang mana kalau kita perhatikan bila minum fiber ni, orang ingat hanya untuk kata orang tu untuk mendapatkan bentuk badan yang langsing. Sebenarnya silap. Persepsi masyarakat kita silap, sebab apa? Bila minum fiber dia ingat untuk langsing semata-mata. Sebenarnya lebih daripada itu, fiber membantu memberi rasa kenyang, membantu proses penghadaman, membantu proses pelawasan. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ni, masalah berat badan berlebihan, kadang-kadang kembung perut, sembelit ataupun kata orang tu pening-pening ataupun mual-mual ya, rasa tak selesa, sebenarnya adalah punca ya berlebihan toksin di dalam badan. Dan salah satunya ialah dengan mengamalkan fiber ni, yang mana kesannya anda dapat lihat dan rasai seawal pengambilan 4 hingga 8 jam pengambilan Nisa, di mana lebihan makanan tak terhadam, lemak, lendir semua akan disingkirkan daripada badan. Dan harga Orange Fiber Plus Collagen ni RM35 saja, anda boleh dapati di seluruh toko-toko jamu. Itu dia, ataupun hubungi 1-800-883-990 ataupun 019-244-4492. Dan saya juga nak wawarkan kepada penonton Nasib Makbul PO, dia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba yang berkualiti pada harga mampu milik. Jadi pastikan VIAS baru beli. Itu dia. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Azri Muhammad Razi, iaitu penaung dan juga pengasas VIAS Cosmetic and Healthcare, kerana berkongsi produk yang cukup hebat pada hari ini. Dan terima kasih Datuk kerana bersama kami. Jumpa dan lagi. Seterusnya saya akan kongsikan bersama dengan anda mengenai bingkisan mengenai mangkatnya Raja Abdullah, iaitu Raja Arab Saudi. Kita saksikan. Daripadanya kita datang dan kepadanya jualah kita kembali. Rakyat Arab Saudi pastinya bersedih dengan kemangkatan raja mereka, Raja Abdullah Abdul Aziz Al Saud, yang dilaporkan mengidap jangkitan pada paru-paru. Baginda menghembuskan nafas yang terakhir pagi semalam pada usia 90 tahun. Baginda menaiki tahta pada tahun 2005 dan dianggap sebagai tokoh pembaharuan di negara yang kaya dengan hasil minyak dan menjadikan rakan utama Amerika Syarikat di Timur Tengah. Semasa hayat baginda, Raja Abdullah dikenali sebagai tokoh yang lantang mengkritik dasar polisi Amerika Syarikat, malah menjadi suara tengah dalam usaha membawa perdamaian di Asia Barat, termasuk menjadi pengantara dalam konflik Arab-Israel. Lebih awal daripada itu, baginda pernah menyeru tentang penyatuan bangsa Arab. Kemangkatan baginda pastinya cukup dirasai. Bagaimanapun, penganalisis meramalkan peralihan politik Arab Saudi dijangka tetap lancar walaupun pelbagai cabaran dihadapi kini. Selamat pagi. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasib Makbul PO, sama saya Fakru dan juga Nisa. Okey, baik Nisa, kita nak cerita bersama dengan tetamu kita, Profesor Madya Dr. Yahya Awang, Pensyarah Jabatan Sains Tanaman Fakulti Pertanian UPM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak cerita pasal Prof pun dah nama pun Pensyarah Jabatan Sains Tanaman. Kita nak cerita pasal tanaman lah Prof. Baik. Laman dapur. Laman dapur. Boleh mengatasi kos sara hidup. Kos sara hidup. Baik Prof. Sejauh mana penanaman sayur di rumah sendiri ni boleh membantu untuk untuk bantu kita dalam menangani kos sara hidup kita lah. Okay. Sebelum tu
saya ni bagi pihak Fakulti Pertanian di UPM mengucapkan terima kasih banyak kepada TV9 khususnya untuk kerana memberi peluang kepada wakil daripada UPM. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar yang dapat bersama kitalah pada pagi ini kan. Sayur ni merupakan satu apa tu komoditi atau bahan makanan yang mesti kita ambil lah untuk melancarkan apa ni sistem apa ni kehidupan kita, pemakanan kita dan sebagainya. Okey. Jadi isu yang kita bincang pagi ni lah isu sejauh manakah tanaman dapur ni dapat membantu atau mengurangkan kesan ekonomi ya atau penjimatan ya. Jadi secara puratanya rakyat Malaysia ni menggunakan atau membelanjakan bukan hampir 60 lebih peratus daripada rakyat Malaysia membelanjakan lebih kurang RM60 untuk membeli sayur sebulan. Jadi harga sebenarnya bergantung kepada kepercayaan masing-masing jenis makanan sayur yang digunakan, di mana mereka beli dan sebagainya. Okay. Jadi kalau isi rumah ataupun apa ni satu keluarga tu menanam sayur sendiri, maka kos ni boleh dikurangkan. Ya. Jadi pengurangan kos ni banyak bergantung kepada apa yang dimakan dan bagaimana kita membelinya. Jadi kos untuk membeli sayur ni dia biasanya dia satu kos membeli sayur tu sendiri, yang kedua kos maksud saya harga sayur tu sendiri, jangan ada kos nak menguruskan pembelian sayur tu. Ya betul. Semua ada kos nak pergi beli dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita nampak harga sawi contohnya RM5 sekilo, nampak kita beli setengah kilo baru RM2.5. Tapi kadang-kadang seorang rumah tangga suri rumah tangga ke atau ahli keluarga terpaksa membawa kereta sejauh 1-3 kilometer untuk mendapatkan sayur atau kadang-kadang nak membeli serai 2-3 batang Siap kena tol. Kena tol lagi kadang-kadang. Jadi jadi kalau kita lihat kos sebenar itu jauh lebih tinggi, kadang lebih tinggi daripada sayur itu sendiri. Jadi kalau kita ibaratkan kita memerlukan misalnya RM2 untuk makan sayur, beli sayur setiap hari, kalau dicampur lagi kos menguruskan pembelian sayur itu sendiri, mungkin RM5 sehari. So kalau RM5 sehari, kalau sebulan dah jadi RM150. Banyak senang kita nak kita buat perkiraan. Jadi jadi kalau kita tanam sayur sendiri, kita tak perlu keluar. Kita tak perlu keluarkan duit untuk membeli apa ni sayur tu dan juga kita tak perlu bayar tol contohnya dan tidak perlu membayar harga minyak untuk membeli sayur. Berapa tu. Berapa anggaran kos tadi sebulan? RM150. Kalau kita campur dari segi urusan purata RM60. Itu purata Malaysia. Tapi ada yang belanja sampai RM10, ada yang belanja RM1, 5 sen pun ada. Campur batang sayur, terpurata je. Tak campur yang lain-lain lagi dah. Lain Prof, sayur macam mana sebenarnya? Sayur apa yang sesuai ditanam di rumah? Sebab rumah macam-macam Prof, ada yang ada laman, ada yang rumah flat, pasir puri dan sebagainya. Okey, ada. Jadi kita kena sesuaikan apa yang kita nak tanam dengan kuasa yang kita ada sebenarnya. Ada macam kata tanam sayur yang lebih mudah hidup. Tapi sayur mudah hidup ni kadang-kadang kita jarang-jarang makan. Jadi perkara yang paling baik kita lihat bukan saja cara kos yang apa ni tanaman sayur yang paling senang ditanam contohnya, tapi juga yang bagi saya yang mustahaknya lah sayur yang selalu kita makan. Kalau kita tanam senang sekali, tapi jarang-jarang kita makan, tidak beri faedah kepada kita. Betul. Itu sama sekali kita tengok kekerapan penggunaan kita. Yang kedua, bagus-baguslah kita tengok tentang apa ni mudah atau tidak tanaman itu ditanam. Okey. Yang ketiga, kita kena sesuaikan tanaman yang tanam tu dengan ruang yang kita ada. Contohnya kalau ruang tu kecil misalnya, okay, tapi kita ni suka sangat makan membuat masakan contohnya menggunakan bunga kantan. Kita semua tahu bunga kantan tu besar nasi kan. Nasi kerabu, okay. Dia tanaman tu besar dan dia pun memerlukan ruang. Memerlukan ruang. Jadi tak boleh tanam bunga kantan contohnya, tapi tanamlah tanaman-tanaman yang kerap kita gunakan macam serai ke, bayam ke, serai. Serai ni nampak senang. Memang senang pun. Tapi kalau kita nak satu batang untuk buat tom yam hari itu misalnya. Bayangkan kita nak 1-2 batang saja tapi terpaksa bawa kereta kan. Lagi menyusahkan. Itu satu lagi kita boleh tengok juga satu tanaman yang kita tanam, kita tuai habis. Satu lagi tanaman yang kita boleh tanam dan kita boleh tuai secara berulang-ulang, ambil sikit-sikit. Macam tanaman pegaga misalnya atau ulam raja, kita sekali tanam tahan bertahun-tahun. Okay. Tapi kalau sawi, tertanam sekali, sekali ambil, habis. Jadi kita boleh
kita kena campur-campurkan lah. Oh, baik, Prof. Apa ni macam kalau yang tu, kalau yang ada ruang lah. Kalau macam kat rumah, apartment yang ada ruang balkoni sikit-sikit tu macam mana? Pastinya kita pakai pasu, Prof. Pakai pasu. Ya, so, tanaman macam mana? Mungkin tip sikit tu. Okey, kalau kita tidak punya ruang yang besar, dan kita tahu kawasan rumah ni, kalau kita duduk rumah bangsa ke kondo ke, dia tinggi. Mm-hmm. Okay. Ada beberapa perkara yang perlu kita membuat perkiraan ataupun pertimbangan sebelum kita memilih tanaman tersebut ataupun memilih cara nak menanam. Ya. Mm-hmm. Yang pertama sekali, kita mesti menggunakan, tak ada tanah kan? Jadi kita tanam, mesti tanam dalam bekas lah, dalam pasu atau dalam kontainer, dalam kotak. Okay. Yang kedua, kotak tu atau pasu tersebut janganlah pasu yang berat. Jadi kalau pasu kita, kalau kita pergi kat pasar raya ke ataupun garden center ke mana-mana, Sungai Buloh ke, tempat orang jual barang-barang input pertanian kan, macam-macam. Yeah. Pada pasu daripada tanah liat, ada pasu daripada plastik kan. So untuk ini eloklah kita gunakan pasu yang berplastik sebab kita nak naik tinggi. Yeah, betul. Nak bersihkan dan sebagainya. Yeah. Yang satu, yang kedua, Prof, sebelum Prof jawab yang kedua tu, sebenarnya kita ada pemanggil Italian. Okay. Ingin bertanya mengenai bajet kata dia. Okay. Assalamualaikum. Hello, siapa Italian? Waalaikumsalam. Ini Bonda Siti Zaleha. Ya, Bonda. Ya, Bonda. Silakan. Ya, Bonda dah inilah, fahamlah cara ni sayur dan tanam. Tapi Bonda ada kemuskilan, iaitu nisbah pencampuran bahan-bahan organik. Sebabnya kita boleh daripada bahan-bahan sisa-sisa makanan dan lain-lain. Jadi, boleh nak tahulah campuran yang paling baguslah untuk sayur-sayuran. Baik-baik. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nampaknya Bonda memang penanam. Penanam. Yang mahir lah kan. Jadi, mungkin Prof boleh respon sikit. Okey. Jadi, soalan tu tak kurang jelas. Apa maksud dia bahan organik tadi? Adakah dimasukkan dengan bajet organik ataupun kompos yang dibuat sendiri? Okay? Tapi nisbah bajet tu mungkin campur antara bajet yang organik dengan nisbah yang bajet sendiri, kompos tu. Okey, secara keseluruhan kalau kita menggunakan bajet organik di pasar, di kedai lah, bajet organik ni ada dua jenis. Yang pertama sekali, organik dalam bentuk kompos. Maksud bajet-bajet gini, dia bajet yang kompos tadi, dia mengandungi kandungan baja nitrogen ke fosforus ke potasium ke tak banyak, mungkin 2-3% sahaja. Jadi baja ni boleh kita gunakan dengan tanpa memberi kesan yang besar kepada pokok dari segi kecederaan. Jadi pakai banyak pun pokok tak akan cedera, okay? Tidak ada masalah kecederaan. Tetapi pada masa tapi dianya sangat bagus sebab dia boleh memperbaiki kat dalam tanah. Boleh menggalakkan pertumbuhan organisme dalam tanah, contohnya boleh menggalak, boleh meninggikan kadar pegangan air dan juga baja oleh tanah. Okay? Tapi kalau kita, setengah orang juga menggunakan, dia mengatakan bahawa baja tu baja organik warna hitam, tetapi kandungan baja dia tinggi, mungkin 8-8-8, kandungan nitrogen tinggi, kandungan potasium tinggi, kalium tinggi dan sebagainya. Baja ini perlu digunakan dengan lebih hati-hati. Jangan nampak macam baja organik, tapi sebenarnya dia mempunyai kandungan kimia yang tinggi. Jadi baja begini perlu dihati-hati menggunakan. Kita mesti bandingkan baja ini sama taraf dengan baja-baja lain, kimia yang lain. Sebab dia boleh, kalau kita guna banyak baja ini dan kutinya banyak, contohnya kalau satu pasu yang besar 8 inci contohnya kan, kita gunakan sampai 2-3 sudu, pokok-pokok sawi pun boleh terbakar juga. Jadi siapa tadi, apa tadi kan, dia perlu, adakah organik yang macam mana dia masukkan tu? Tapi saya dah bagi dua senario yang berbeza. Jadi pendengar sekian, penonton boleh membezakanlah antara kompos dengan baja kimia, baja organik tapi baja kimia tapi dikatakan organik. Pada beg tu, biasanya beg baja dia memang tulis kandungan. Kalau macam yang nak buat baja kompos ni, mungkin probably bagi tips sikit macam mana cara yang mudahlah untuk dihasilkan, paling ringkas. Okey, jadi kita untuk menghasilkan kompos ni, sebenarnya kalau kita ada bahan-bahan lebihan, sama ada pokok, bahan-bahan pokok lepas kita kutip hasilnya, bahan tu sebut tak digunakan, maksud saya dah lebihan kan? Ataupun daun-daun kering, daun-daun basah ke yang kita buang, ataupun lebihan dapur, lepas kita potong kobis ke apa ke, lebihan tu kita boleh gunakan semua ni untuk buat kompos. Jadi kalau kita nak buat kompos ni, kita bahan-bahan sebut kita boleh taruh dalam satu bekas macam mana,
apa tu, ataupun kita kalau kita ada kuantiti yang banyak, kita boleh himpunkan dia, himpunkan dia di luar rumah, tapi elok kita tutup. Kita tutup. Lepas tu setiap apa ni minggu kita kena pusing, kita kena kalih dia lah. Oh. Kita kena balik-balikkan dia. Tujuan ni untuk beri pengudaraan supaya bakteria-bakteria dan juga hidupan-hidupan seni yang berada dalam kompos dapat pengudaraan yang baik kan. Jadi dia akan mengaktifkan lagi apa ni aktiviti dia. Jadi dengan cara ini proses pengkomposan tu akan dapat berlaku dengan lebih baik ya. Jadi sebenarnya siapa yang berminat untuk membuat kompos ni, caranya kadang-kadang cukup senang. Sesetengah orang tu menambahkan cacing ke atau menambahkan apa ni inoculum dengan bakteria. Tapi dan kalau langsung menjadinya bakteria yang ada dalam tanah tu lah kita nampak ke rumah kan. Jadi kita tak perlulah beli inoculum yang dijual, dah ada. InsyaAllah dalam masa 6 minggu 2 bulan kita dapat kompos lah. Okey Prof, kita pun tak dah kesudukan masa sebenarnya. Okay. Banyak lagi nak tahu pasal baja, pasal tanaman. Yang penting adalah kita tanam sayur di rumah ni untuk bantu kurangkan sikit kos. Betul. Belanjaan kos sara hidup kita lah. Jadi Nisa ada tanam sayur? Tak ada lagi, tapi lepas dengar Prof cakap tu macam mungkinlah boleh tanam kunyit lepas ni. Kunyit tu mustahil. Tanam yang asal-asal Prof kan? Tanam buat rendang ke apa kan? Okey, terjakan terima kasih kepada Prof Madia Dr. Yahya Awal, Pensyarah Jabatan Sains Tanaman, Fakulti Pertanian, Universiti Putra Malaysia. Okey, baik Prof. Terima kasih ya. Kita jumpa lagi ya. Okey. Okay. Okay, insyaAllah. Okay, terima kasih. Prof, kita duduk dulu sebab kita nak bagi jawapan. Jawapan cerita tadi. Prof, pandai main teka-teki tak? Okay. Tengok dia punya anu lah. Agak-agak apa jawapan dia tadi? Jangan sebut dulu. Tapi agak-agak dapat tak? Tengok soalan dulu. Okay, kejap. Kita bagi... Kita bagi clue dulu. Clue terakhir. Ni yang terakhir sebelum kita tunjukkan. Apa ni agak-agak, Prof? Rumerak ke? Prof hebat nampaknya. Tak tahu gitu. Tak spring lah. Tapi kita tengok jawapannya dulu sebenarnya. Entah ayam ke, Prof? Melang ke? Yes. Dahsyat lah, Prof. Prof memang Prof lah. Prof ada ni, suka bela ni ke? Burung-burung? Tak sangat lah, tapi selalulah tengok burung. Banyak tanaman je lah. Dia punya hobi Prof tengok burung merah. Alhamdulillah. Okay, kita pun jumpa tu masa dulu kan. Dia memang sombong. Sebab dia kan cantik kan, kembang macam tu. Jadi mungkin info sikit tentang burung merak ni, jangka usia burung merak ni boleh mencecah sehingga 20 tahun. Burung merak jantan adalah spesies burung paling besar yang boleh terbang. Boleh terbang. Dan burung merak biru boleh dijumpai di India dan Sri Lanka, manakala merah hijau di Jawa dan Myanmar, dan spesies merak Kongo mendiami hutan hujan Afrika. Okey, baik. Terima kasih kepada semua tetamu yang hadir hari ini. Terima kasih kepada semua penonton-penonton dan Selamat Kopi O. Esok akan bersiaran lagi. Ya, kita ada True Ahad esok. Fakrul esok bersiaran? InsyaAllah. InsyaAllah bersama dengan True Ahad esok. Dia orang akan bikin jus dan juga bikin hangat dekat studio esok. Okey, yang menarik esok antara artis jemputan kita, Mak Adam. Ya, Mak Adam. Mak Adam, berarti kita... Lagu katak lagi ke? Tak tahulah apa lagu dia, macam-macam lagu dia pelik-pelik kan. Tapi yang kita juga ada segmen biasa tapi luar biasa bersama dengan Talib. Kita esok cerita pasal cuka. InsyaAllah jangan lepaskan peluang untuk menonton Nasib Aku Biar esok. Okey, kita tinggalkan penonton dengan lagu Senyum. Senyum selalu dan dengarkan Senyum. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Jumpa lagi. Senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3, 4 Bagiku mula dengan cinta, cintaku dengan gitar lama. Hari-hariku hanya denganmu, nyanyi sama terus bergerak jumpa teman, singgah sebentar supermarket, terlihat gadis muka yang manis, nyanyi sama berdiri di sini dan kau berdiri di sana. Tak perlu kau katakan apa lagi jika kau terus senyum selalu. Senyum denganku, tiada seindah senyuman. Tak perlu ragu, usah dipimpin.